Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsa semuanya, bete-bete ulun dimanapun anda berada. Kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pemirsa, di video kali ini aku dan juga Pak Teo yang pegang kamera akan mukbang. Wih, iki termasuk menu sing wis suwi banget legend ning kota Cepu. Dan aku wis mengimpi-ngimpikan pengen makan iki ket pas aku loro. Ketoke makanku iki enak, tapi kan gak boleh makan yang pedas. Kali ini alhamdulillah wis sehat. Jadi kita langsung akan mukbang ya Pak Teo ya. Kita mukbang Kikil Hot Pak Sis. Nggih, kon dek wau. Oh nggih. Pak Sis. Iya. Lho Pak, Ibu pundi? Teng griya. Iki kae Pak Ses ini dulu jadi bapak adikku. Bapak Adit. Adit ya. Iya, ini namanya Pak Ses nggih pemirsa. Pak Ses ini. Terungulan ya nang gonku. Oh nggih. Karane kok. Tekal polisi tak dilihne nang omah. Lah nggih. Pak Ses ini Pak Ses ini ownernya pemirsa. Ownernya Kikil Hot sing sangat legendaris di Kota Cepu. Ya, berdiri sejak tahun ini nggih Pak nggih, 1984. Aku ugung lahir. Riyen sadene teng ajeng nggih Pak nggih. Dulu jualannya di depan pemirsa, di pas apa samping lapangan golf. Tapi sekarang masuk di rumah jualane. Dan ini yuk sekarang kita langsung pesen, kita lihat apa proses pembuatane Bapak yang ngeracik kikil. Racikane Pak iki sing marahi ngangeni. Iki teh enak banget pemirsa. Suasanane ning nggone pinggir sawah. Niki napa Pak? Niki Pak. Nganu, napa? Enceng gondok. Enceng gondok. Oh, teng mriki, teng kene. Dek, halo. Masuk YouTube ya. Mas kok ngaleh, Mas? Ini mancing ya? Yuk kita lihat dulu. Tapi bapaknya wis arep nganui. Oh masih ngisi gas ya sembari bapak Pak Ses ngisi gas. Kita lihat adik-adiknya ini dapat apa dek? Dereng dapat apa apa? Banyak ikannya di sini. Banyak. Apa ikan apa ae? Petik, tunggang, mujair, nila, kale sepat. Walah asik ya. Lah iki apa ning ndi? Mau ke mana? Sudah? Belum dapat. Walah. Oh iya iya iya. Ya di sana juga banyak ya. Oh, ternyata aku lagi ngerti iki pemirsa ning kene iki ono semacam apa ya iki ya? Kolam. Kolam iki mosok pembuangan saka nganu kolam renang. Iya benar. Letaknya ini pemirsa, letaknya Pak Sis ini itu dekat dengan MC Edupak. Jadi iki mau aku bar nyanyi terus langsung nganu apa ki jenenge? Blorot. Langsung blorot ning kene. Dan tempatnya tuh enak banget ya, di bawah pohon. Iki nek ngendong kene iki pohon meh. Yo wit meh. Wit apa? Jenenge mindik. Nek maknya ngendi to? Trembesi. Trembesi. Ndi entuk iwak to? Entuk iwak ora? Belum. Ndak iki masuk YouTube iki. Channel-e apa, Mbak? Lala Nirmala. Nggih. Ya. Ya Allah. Kira tahu namanya siapa? Wildan. Siapa? Wildan. Wildan kelas berapa Wildan? SD mana? SD 5 Cepu. 5 Cepu. SD 5. SD lokas nganu lo ujian ya. Harus Eso. Banyak belajar ya wis kelas 6 ya. Ada ning. Maju yuk. Apa ning di? Pindah nggon pancingan. Pinter guys. Teng mriki angel. Oh alah. Bocah cilik-cilik seneng nek mlebu YouTube ya.
Pemirsa, ini sudah tersaji di depan meja. Enak banget ini dilihat ya. Ini kikil di sini pemirsa, itu perpaduannya ini dikasih toge dan dikasih sawi hijau. Dan ini rasanya kayak zamanku isak cilik kayak angger setiap bar mulih renang mesti nek wis mangan ngene iki, aduh rasanya iki nang pokoknya tidak bisa dibayangkan pemirsa ya, rasanya tidak bisa diungkapkan. Yuk diicipi sik yuk. Iki sak porsi yang sedang aja segini banyaknya pemirsa, yang sedang ini porsi sedang segini banyaknya. Karena apa, Pak Theo nggak begitu suka kikil tapi seneng banget karo kuah dan juga sayurannya ini. Jadi gue paling kikilnya sengen enak aku. Yo enak dagingnya gue kayak enak yang sini kikil yo enak daging. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita merasakan ininya dulu, kuahnya. Masya Allah, tiada duanya. Lontong kikil hut di Pak Sis ini nomor satu di Kota Cepu pemirsa. Yuk sekarang kita langsung. Kikil si Odingan. Yuk sekarang. Suwon Pak. Suwon Pak. Yuk kita makan. Ge, rokok lah. Kita. Nggih. Yuk. Ini kikilnya dulu ya pemirsa. Monggo. Bismillah. Perfect. Anti alot, anti amis, empuk. Pokoknya enak banget. Pak Teh, icip yo ya, duyan. Yo. Ayo. Oh. Ya, ben jebok kayu mong lho. Yuk pemirsa kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kuah ambilan lontongnya wis. Enak banget wis. Bismillah. Kupuk. Kupuk rambak. Pak Teo juga kupuk. Minum dulu pemirsa. Mm.
nikmat banget. Ayo Pak Teo. Oke, pemirsa, ini pertama kalinya saya makan kikil. Asli ini gak seneng kikil, pemirsa. Yo rasane kena apa? Rasane keri ngono ning. Ning ning kene centak ini apa jenenge? Langit-langit mulut keri. Padahal enak banget tuh. Coba tuh. Iki tapi daging bun iki. Heeh, pas bagian daging. Bismillah. Oh, enak banget ya. Bumbunya medok, pemirsa. Bumbunya pokoknya ini racikan tiada duanya. Lah, kok ini iki lho. Dek. Lah, kok ini pemirsa. Ini aku ning kene iki keri. Rasanya keri. Yo bodoh mau aku tak paling yo. So ger banget. Makanan ini kuat. Ini satu porsinya 35.000 misalnya. Yang sedang. Yang sedang. Yang jumbo apa? 50. Satu misal. Misal beli 20 itu bisa. Enak banget. Itu enak banget. Lagi lagi pun keri, delok tau wis keri. Kuat ngene ya. Ile ya, mana-mana ya. Seneng kene suntek nang nggenku. Dilihat toh. Dikene wangi. Cekel sih. Untuk enak banget ini ya Allah pemirsa. Ambil menikmati angin sepoi-sepoi pinggir nganu sawah. Jadi pemain lesen yang kamu enak ya. Kenapa pesannya satu? Kenapa pesannya satu? Satu itu bisa minake. Bisa minake dan juga Pak Teo nggak begitu suka ininya. Jadi sasate aku dewe Pak Teo cuma sama kuah. Kuah itu. Lupuk ya. Talinya nih lupuk. Maaf rambut tripod kalau misalnya. Tadi dadaan. Vlog dadaan. Enggak terencana. Jadi bar nyanyi mau terus langsung training. Karena tempatnya cedak, deket banget. Agak begini kayak mantep ya. Nah ini kan meskipun panggungnya delik, tapi hinggu kan pemirsa, jujukan warga-warga sepuh dan sekitarnya sing pengen kikil mesti para epodur ini. Walaupun yuk, kuadel. Enak tak makan tak? Enggak. Jajal ya. Mantu gaji, nak iki? Gak kering. Daging. Ki, tak lagi wis. Tak. Wong mangan pare mentah, mangan godong kates mentah duyan, mangan mengkudu mentah duyan, mosok kikil gak duyan ya pemirsa ya Allah. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Ini kali pertama ya pemirsa. Itu enak banget itu. Iki balung enom. Pemirsa.
lagi iki aku bismillah. Gregeten banget gak wis apa? Mersal tenek gregeten ki ngerti Pak Tio mangan ini ki randang dilek-lek. Enak. Oh, ya enak-enak cuma ki keri dulu. Mangan ki kel keri dulu. Ora. Iku balung enom. Nek mau tangplok aku. Ya. Enggak. Kayak anu. Duh, ini kacau pemirsa, kacau. Pak Tio kacau. Nih. Mosok kikil. Ih, ini kenikmatan banget. Maaf ya pemirsa sing. Bukannya aku kayak anu. Rek nek jenenge wong. Gak srek piye. Si golek anu ne, golek sayurane. Sayuran mbek daging sithik-sithik. Nah. Mau tanduk lontong enggak? Enggak. Lagi. Ya nek saya nek ngene iki nek iso lah. Enak dagingnya. Jadi nek pure kikil. Kikil gak? Anu. Gak iso. Ya. Maaf ya pemirsa, bukan bermaksud piye-piye, emang dari dulu emang gak teri. Bukan gak seneng ya, Mak. Ya wong kan beda-beda ngono lho. Kacau. Aku kalau mengendo Pak Tio itu kacau. Kalau makan seenak ini lho. Alhamdulillah pemirsa. Benar-benar harus kenyang. Dan juga nikmat sekali. Alhamdulillah bisa menikmati, bisa merasakan makanan senikmat ini. Bersyukur alhamdulillah. Monggo untuk semua batik online yang mungkin penasaran dengan rasa kikil legend di Kota Cepu, bisa datang langsung di Ngelaju. Itu ada Instagramnya Kikil Hot Ngelaju dan ada nomor WA-nya. Tepatnya ada di Kampung Golf ya, Kampung Lapangan Golf Ngelaju, pas depan MC Edu Pak. Oke, terima kasih banyak untuk semua buat online yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga jenengan semua selalu diberikan kesehatan, lancar dalam mencari rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.